jembatan. Oh, dibuang di jembatan? Iya. Asyik. 6 tapi hilang 2, enggak tahu ke mana. Oh, ada 6 dibuang? Iya. Itu kecil sudah 1 minggu gitu. Ini ada. Kecilnya enggak boleh makan kayak kandang yang dulu ini situ. Kandang situ. Coba sebelum. Hah? Pus, ambil sini. Di ekor. Pus. Beli itu kita di rumah. Halo. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini kita mau ke rumah kebun lagi karena baru bisa hari ini di Roro sama Sakura. Ya, perubahannya udah lumayan membaik. Udah ada perubahannya. Udah mau makan sendiri si Roro, terus si Sakura juga yang tadinya enggak bisa pup di litter box, tadinya cuman bisa kencingin dirinya, ini udah bisa pup di litter box. Jadi hari ini kita mau bawain makanan untuk mereka di sana, rumah kebun. Oke, teman-teman, jadi karena aku di sini punya makanan yang 20 kilo, jadi ini aku bawanya satu kaleng, tapi tenang aja kalengnya ini bukan kaleng karatan. Karena kita nggak punya tempat, daripada kita masukin kantong takutnya robek. Ini aku taruh di sini satu kaleng dry foodnya mereka, kucing di sana. Tenang aja, ini kalengnya nggak karatan dan aku nggak selalu simpan makanan kucing di kaleng. Jadi sampai di sana nanti kita saling di tupperware. Terus ini aku mau bawa snacknya Rocky, makanannya Rocky. Ini snacknya kucing. Di sana ini snacknya Rocky. Sama liquid. Oke, masukin tas dulu. Salep-salepnya udah. Salep mata ada kayaknya di dalam. Salep mata, salep kulit. Snack untuk mereka. Snack juga untuk kucing. Snack untuk Rocky. Vitamin untuk kucing. Udah kayaknya. Dry foodnya Rocky sama dry foodnya kucing. Ayo, sini yuk, pulang yuk. Pus. Pus. Ya ya ya. Tu ada anak kucing teman-teman di sini. Tuh.
Ya makan ya. Ya makan makan. Satu liter sekali masak. Setengah liter itu, satu liter satu hari. Kalau ini yang kecil-kecil dari mana? Dari situ di jembatan. Oh, dibuang di jembatan? Iya. 6 tapi hilang 2, enggak tahu kemana. Oh, ada 6 dibuang? Iya. Itu kecilnya sudah 1 minggu gitu. Ini ada tambahan baru teman-teman. 6 ekor, tapi yang 2-nya hilang. Dibuang di jembatan, jembatan. 7 tambahan, 7. Oh, ada 7 tambahan yang baru ya? Itu juga yang itu depan, itu. Oh. Baru juga itu 2. Ya, ada juga, ada bawah. Jadi ini dibuang di jembatan yang tadi itu yang kita lewatin tadi. Di situ enggak ya, di pinggirnya ya? Aduh kasihan. Tapi yang duanya enggak ada hilang. Hilang, ketahu ke mana? Di sini hilang. Kalau mati pasti ada bau. Yang duanya hilang. Tinggal ini. Sekarang jumlahnya mereka enggak tahu berapa ya? 20-an ya. Ada 4 di bawah. Lima di bawah. Sudah tidak sabar ini. Yang kecil-kecil belum bisa makan Whiskas. Yang kecil-kecil udah makan. Kandang yang dulu ini situ. Kandang situ. Coba sebentar. Kurang kandang ya, guys. Ah. Ini kecil-kecil masuk sini dulu sebentar makan. Sini dulu ya. Ntar makan Whiskas. Makan nasi? Iya.
Yang ini teman-teman yang kecil-kecil. Nanti dikasih ya. Oke, vitamin. Oke, ini mau kita kasih vitamin dulu ini. Yang kecil-kecil. Sudah satu minggu di sini. Biar mi kalau misalnya di sini mati, biar mi di sini mati daripada di sana di pinggir sungai itu kehujanan nanti. Ya. Dibuang pakai apa ini, Kak? Karung. Karung. Karung tapi buka luka banyak. Masih kecil, masih butuh induknya nih. Iya ini kan orang baru ini kasihan. Kita di rumah kandangnya dipakai buat kucing sakit 2, 3. Kalau mau pulang nanti kasih pinang. Ikan. Nih. Ini editing yang ini. Lupa. Oke. Ya cucu lah. Nih, gak apa vitaminnya di. Badan kemana nih, Bung? Cinta tu kita sebenarnya kita kemana? Jadi kita minta dia media ni. Ah, semua. Atau nama show mana? Nama mana? Rupa mana di Korea? Akan kandungan. Kalau ini makanan biasanya ini Pak Sano sama kayak waktu pertama saya bawa biji-biji. Oke teman-teman, jadi ini kandangnya Rocky. Kita tadi mampir lihat kandangnya Rocky dan ini belum jadi, tapi kata tukangnya nggak lama, paling ntar lagi juga selesai. Jadi kalau udah jadi kita membawa ke rumah kebun, nanti Rocky dikandangin di sini biar nggak diikat-ikat lagi.
rumput ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ngikutin. Jadi dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.